artis-artis yang datang pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Jadi kita ada sidang media konsert revolusi SYD Pewaris dan Sofia Legasi pada 13 hari bulan 7 2024. Jadi terima kasih saya ucap sekali lagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Selamatkan saya Pak Fadil daripada media kita Malaysia. Nak tanya terus pada SYD Sofia. SYD Sofia ini merupakan satu sejarah tahun 80-an. Kenapa nak wujudkan semula? Sedangkan line up dia ada yang dah tak ada ataupun dah bersama. Itu soalan pertama. Soalan kedua, Sofia SYD dan dikira dia orang sebagai Sofia. Semua boleh faham? Boleh kan? Dia orang tertubuh, dari situ tertubuh satu bulan Sofia. Banyak orang jadi confused antara SYD dan Sofia. Saya cerita macam tu rasanya dah boleh, dah jelas kan? Jadi pada tahun 1989, saya Ahmad Said buat satu audition untuk menubuhkan lagi satu SYD. Memang ada lagu terbaru dan saya rasa SYD sendiri pun ada lagu single terbaru lewat. Jadi kami akan sama-sama mengeluarkan lagu lama dan lagu baru untuk konsert nanti. Untuk kumpulan SYD Pewaris, kami ada yang dalam setlist kami, kami ada 4 lagu legendary, 4 lagu lama, Battle of the Band. Sebab masa album Battle of the Band masih lagi registered ke under SYD. So lagu itu memang kami yang yang bawa nama SYD ni memang kena bawa lah untuk lagu album lama. Dan kami akan bawa lagu daripada album terbaru untuk pengumuman anda, pengetahuan anda juga. Kita orang ada satu album baru yang mungkin kita buat sesuatu yang lebih. Kita orang akan bawa lagu baru dalam 5 lagu baru dan 2-3 lagu daripada album Kudrat sewaktu saya selaku vokal dan juga album Bersama Mimpi dan Idol. Dalam setlist kami ada spend lebih kurang dalam 15 lagu. Tapi berapa lagu yang untuk diperforman pada malam tu bergantung pada organizer. Yang kami buat preparation ada 15 lagu. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you.
Mana mana tengah? Dengan ini kami melancarkannya, insya Allah. Alright, itu dia album SYJ Kembalilah. Jadi kalau nak dapatkan album ni, ada kat sini bang? Ada. Ah, jadi siapa saja yang nak dapatkan album, kita ada bawa kat sini dengan harga berapa bang? Okey, kepada anda-anda yang ingin memiliki album terbaru SYJ Pewaris Generasi, anda boleh dapatkan pada masa konsert nanti pada 13 hari bulan 7 nanti, insyaAllah. Sebab kami punya first print ni dah sold out, dah tinggal balance dalam 5-6 keping je. So kami terpaksa print untuk second print, insyaAllah, pada 13 hari bulan 7 lagi, insyaAllah. Thank you.
kunjungi ramai-ramai Universal Hall. Alright, go on. Let's go on.
Alright, itu dia daripada kumpulan SYJ yang